amal kebaikan ini jangan pernah ditunda. Kalau kita niat melakukan kebaikan, saat itu juga lakukan. Jangan bilang, mulai nanti sore aja saya mulai. Atau mulai besok, jangan. Saat itu juga lakukan, walaupun hanya sedikit. Misalnya nih, anak kepingin baca Quran setiap hari. Mulai maghrib nanti anak baca. Jangan, saat itu juga bacaan. Walaupun hanya satu lembar. Saat itu juga bacaan, walaupun hanya satu lembar. Kenapa? Datang maghrib, ono aingku. Penyebab yang menghalangi kita untuk melakukan, entah itu tamu, entah itu moro awak rodok dak enak, ya. Entah itu ono ae yang dapat menghalangi kita. Ketika punya keinginan langsung lakukan, walaupun itu sedikit. Yang penting apa? Berjalan. Lah, mulai setelah itu tentukan waktunya kapan kita membacanya.